Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi, masih lagi dalam chapter 10. So, sound wave, LO 10.5. I'm going to cover about Doppler effect. Okay, Doppler effect. So, Doppler effect. So, state Doppler effect for sound wave and apply Doppler effect equation. So, inilah kita akan cover when we want to apply this equation, Doppler effect equation. For those who don't know what is Doppler effect. So, Doppler effect ni macam satu effect yang kita dengar objek. Kalau katakan satu objek yang berbunyi itu bergerak. As example macam ambulan kan. Korang dengar bunyi ambulan ni, dia bergerak. Korang akan rasa bunyi itu macam berbeza-beza. Sebagai contoh kan, kalau korang boleh tahu bunyi tu jauh, bunyi tu dekat, bunyi datang kat korang, bunyi tu menjauhi korang. Sebab dia punya frekuensi dia berbeza. Biasa dengar bunyi ambulan. Kalau dia jauh kan, bunyi ni, no, ni, no, ni. Oh, tu jauh. Kan jauh. Kalau dia dekat, ni, no, ni, no, ni, no. Ha, tu dekat. So, nampak? Padahal bunyi dia sebenarnya sama je. Tapi kenapa kita boleh tahu, oh, itu jauh, tu dekat. Benda ni lah kita namakan sebagai Doppler effect. Okay. So untuk dapat lebih jelas pasal Doppler effect ni, tolong tengok video lecture. Alright. So kat sini kita nak tengok macam mana cara kita nak menyelesaikan equation. So sebelum aku pergi kat menyelesaikan equation, aku nak explain kat korang dulu. Equation ini ada dua part. So ini adalah frekuensi yang kita dengar, yang kita panggil sebagai apparent frequency. Ini adalah frequency produced. Okay, so apparent frequency and frequency produced. Belah atas bagi equation ni, yang belah atas ni, okay, ini adalah untuk objek, untuk observer. Observer maksudnya orang yang dengar. Contoh macam kita dalam kereta, kan ambulan datang, so kita yang dengar. So ini adalah untuk kita, orang yang dengar. Yang bawah, belah bawah ini pula adalah untuk sources. So sources maksudnya benda yang menghasilkan bunyi. Alright? So boleh faham eh? So apparent ini adalah frekuensi yang didengar oleh observer, and sources ini adalah yang dihasilkan oleh source lah. Okay. Alright. So, sentiasa ingat soalan ini dia ada dua bahagian. Okay, dua bahagian. Bahagian observer dan bahagian source. Observer dia ada dia punya velocity. Okay. Source pun dia ada dia punya velocity and frequency. Alright. Okay, so macam mana kita nak bezakan benda tu? Apa yang aku nak korang faham, benda yang sangat-sangat simple adalah, kan, sebab kita biasa dengan bunyi ambulans tadi tu. Okay. Kalau katakan, whatever it is, okay, kalau katakan dia moving towards, alright, moving towards, dia mendekati, maksudnya sama ada observer, okay. So, aku explain, okay, observer and source. Alright. So, kalau katakan dia mendekati, tak kisahlah siapa yang bergerak, observer bergerak kepada source ataupun source bergerak kepada observer, okay, dia punya FA dia akan increase. FA will increase. Frekuensi dia akan bertambah lebih daripada F. Okay, sorry, FA dia akan increase dan nilai dia akan lebih daripada nilai F. Okay. Sebab tadi aku bagi contoh tadi ambulans kan. Kalau dia dekat bunyi ni no ni no ni no, dia laju. Kan? Sebab apa? Sebab frekuensi. Ingat je benda tu. Itu senang. Okay. Kalau katakan dia moving away. Alright, dia moving away. Kan? Sorry. Dia moving away, sama ada observer moving away ataupun source moving away. So, FA dia akan decrease ataupun dia akan jadi less than F. Less daripada original frequency. So, kalau kita, oh, dia jauh. Punya ni, no, ni, no, ni, no. Ha, so, dia jauh.
dia akan pergi makin jauh. Ha, so tak apalah. Kita pun tak kisah. Ha, kan? Alright? Ha, tu contoh dia. Alright? So, korang kena faham dua benda ni. Ini dia punya simple teori lah. Equation ini cuma nak membuktikan bahawa nilai ni betul saja. Nanti kita akan tengok, oh, macam mana kita boleh tahu benda tu. So, kita pergi soalan dia. A police car initially at rest. So, police car ni tak bergerak. And at the root of frequency, frekuensi siren dia adalah 1000 Hz. Ini adalah VS. Ini adalah F asal. Okay, siren. Sebab police car ni yang buat, yang ada siren kan. If the car moving toward the police car with velocity 33 meter per second. Ni tak bergerak eh. Calculate the apparent frequency heard by observer inside the car. So, aku nak tanya kat korang. Ini mendekati ke ataupun menjauhi? So, dia kata moving towards. Alright, so bila moving towards, dia approaching. Bila approaching means dia punya siren ni akan lebih besar daripada nilai ni. Okay, so simple teori dia adalah, kan, nombor satu. So, kita mesti dapatkan FA yang lebih besar. So, dalam kes ini kita masukkan dia punya formula FA sama dengan, okay, ini 330 lah. Biasa 330. Okay. Biasa 330 plus 33. Okay. Over dengan 330. Darab dengan 1000. Jadi kita masukkan nilai gantian eh. Sama dengan nilai. Okay. So kenapa aku cakap benda kat atas ni penting? Benda kat atas ni penting. Sebenarnya formula ni, kalau aku cerita banyak-banyak, dia susah nak faham sikit. Tapi simplenya adalah bila dia approaching, maksudnya nilai dia bertambah. So sekarang ni yang bergerak adalah yang dekat atas. Sebab tu dia plus, sebab kita nak tinggikan nilai FA ni supaya dapat lebih daripada 1000. So nilai atas ni kita tambah, nampak? Right? Kita tambah. Okay. So, dia ada macam-macam cara sebenarnya nak ingat benda ni. Kan, ada cara yang susah, ada cara yang senang. Kan, ada lecturer ajar approach and... So, korang boleh tengok dekat lecture video, kan, dia ada satu teknik macam tu. Tapi, cara aku rasa, bagi akulah, bagi aku, cara paling senang adalah korang tahu situasi dia. Kan, situasi dia, approaching, dia mesti akan bertambah. Frekuensi bertambah. So, kalau frekuensi bertambah, sama ada increase ke atas ataupun tolak dekat bawah. Tambah atas, tolak bawah. Sebab dia approaching. Kalau katakan dia moving away, so dia mesti berkurang. So, berkurang maksudnya kita kena kurangkan ratio kat sini lah. Okay, itu maksudnya. Right, ini cara akulah. Tapi korang boleh tengok lecture note, dia ada cara lain. Lebih pada cara menghafal. Okay. Number two, if the car is now moving away from the police car. So, the moving away. So, frequency dia akan berkurang. Calculate the apparent frequency heard by the observer inside the car. So, sama juga kereta yang bergerak. Observer yang bergerak eh. Number two, sekarang the moving away. Moving away, dia akan berkurang. Okay. Ini dia akan berkurang. So, FA is equals to 330 minus 33 over 330. Cikgu, macam mana cikgu tahu minus? Sebab dia kata berkurang. Okay. Oh, mana dapat berkurang? Moving away. Itulah simple. Kan? Itu cara akulah. Berkurang, moving away. So, kita tolak ke atas. So, yang bergerak dia adalah sources. Yang ini masih lagi tak bergerak. Yang bergerak adalah observer. Sources masih lagi tak bergerak. Yang produce sound. Okay. Number three. By referring to sketch apparent frequency versus distance. Okay. Yang ini graf. Dah ada dah. Senang. Moving away, dia punya frequency dia rendah. Okay. Moving away, frequency dia rendah. Okay. Approaching, so frequency dia tinggi. Macam ni dia punya graf frekuensi again distance. So right now, soalan nombor 4, right now kereta tak bergerak.
So observer tak bergerak. The siren of the police moving towards the car. Okay, so dia mendekati, approaching. Okay, approaching. And then right now, kan, nak cerita. So, menggunakan formula yang sama, FA sama dengan, kali ini, ini adalah 330 over dengan 330 minus 33. Darab dengan 1000. Oh, cikgu, kenapa pula tiba-tiba minus kat sini? Itulah aku cakap, kalau katakan korang menggunakan cara menghafal, kan, dia ada cara menghafal, tapi aku tak berapa, aku tak berapa suka guna cara yang hafal tu. Kan? Yang ni senang je bagi akulah. Kan? Sebab dia kata approaching, moving towards. So, the approaching means dia punya FA ni akan increase. So, bila dia nak increase, sekarang yang bergerak adalah sources. Sources yang bergerak, maksudnya nilai dekat bawah ni aku kena kurangkan. Kena tolak lah. Ha, sebab aku nak increasekan nilai 1000 ni. So, senang jawapan aku mesti lebih daripada 1000. Okay, so dapat jawapan. Ha, simple sahaja. Inilah Doppler effect. So, cara yang aku gunakan adalah approaching, frequency increase. Moving away, frequency decrease.